bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إخواني في الله حفظكم الله جميعا. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin, yaitu berhala-berhala orang-orang saleh yang dahulu di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, yang semula sudah terpendam selama beberapa tahun, kemudian datanglah syaitan memberikan sebuah bisikan kepada salah seorang enam raja-raja Arab waktu itu, yaitu Amr bin Luhai al-Khuza'i. Kemudian setelah itu diberilah bisikan itu agar menuju pada sebuah tempat yang dahulu naam kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, itu mereka memiliki berhala-berhala di situ. Karena Allah Ta'ala timpakan angin yang sangat kuat, itu angin topan, untuk mengadab mereka, orang-orang yang berbuat kesyirikan dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga Rasulullah Nuh alaihissalam. Kemudian datanglah syaitan membisiknya agar menggali tempat tersebut. Akhirnya digali tempat tersebut. Naam. Kemudian orang-orang saleh tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kata beliau, Waddin wa suwa wa yaghuth wa ya'uq wa nasr. Naam, namanya adalah Waddin, suwa, yaghuth, ya'uq, nasr. Wa akhirul rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul yang paling terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak ada lagi Rasul setelahnya. Tidak pula Nabi setelahnya, tidak ada. Makana Muhammadun aba ahadim mirjalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bapak salah seorang di antara kalian. Tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwal ladzi kasara suwara haula'is salihin. Dan dialah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghancurkan enam gambar-gambar orang-orang saleh yang mereka gambar. Berhala-berhala juga dihancurkan. Enam ketika apa? Ketika datang Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, ya, sebagaimana akan beliau disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan nanti dalam syarahnya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kanat halul Arab ad-diniyah qabla bi'tsin dinnabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiya al-wasaniyah. Dahulu keadaan orang Arab, dinilai atau dilihat dari agama mereka sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-wasaniyah, yaitu para penyembah wasan, para penyembah berhala. Tsumma ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi millati Ibrahim al-hanifiyah as-samhah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan agama Ibrahim alaihissalam, ya, agama al-hanifiyah, yaitu menyeru pada tauhid, an ta'budallaha wahdahu mukhlishallahu din, itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mengikhlaskan hanya untuk Allah taala agamanya. Mana mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian berikutnya juga Allah taala berfirman, wattabi' millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam hanifa, yaitu al-hanif al-mukmin ala Allah al-mu'rid amma siwah, yaitu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wada'ahu min at-tauhid di Makkah, dan waktu itu Rasulullah menyeru berdakwah kepada at-tauhid di Makkah. Tapi tauhid apa di sini? Sudah kita jelaskan berkali-kali, yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah tauhid al-uluhiyah. Adapun pengakuan dengan tauhid ar-rububiyah tidak akan diterima sama sekali. Kenapa demikian? Karena pengakuan tauhid ar-rububiyah itu belum bisa memasukkan dalam keislaman. Bahkan orang-orang kufar Quraisy zaman dahulu, nah, mereka juga mengakui adanya tauhid ar-rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Nah, sehingga yang dimaksud ini adalah tauhid apa? Al-uluhiyah. Barakallahu fikum, seperti itu. Wa baqiya 13 sanah. Kemudian Rasulullah dakwah selama 13 tahun. Yad'uhu minat tauhid, menyeru kepada at-tauhid.
wa yunkiru alaihim ibadatul asnam, dan juga Rasulullah mengingkari apa yang ada pada mereka, para penyembah berhala, diingkari, dimusnahkan, didakwahi. Fastajaba lahu man aradallahu lahul hidayah min as-sahabah alladzina aslamu ma'ahu fi Makkah, maka Allah Ta'ala kabulkan nam dakwah seruan Rasulullah SAW dari siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk mendapatkan hidayah dari kalangan sahabat yang mereka masuk Islam bersama Rasulullah di Makkah. Jadi hidayah di tangan siapa? Hidayah atau taufik di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita tidak memiliki hidayah sama sekali kecuali hanya ad-dalalah wal irsyad, yaitu mengarahkan, membimbing, mengatur, menyelamatkan, berusaha menyelamatkan, menghantarkan kepada kebenaran, membela yang benar, seperti itu. Adapun paksaan dalam arti yang kita maksa kaum muslimin atau maksa semua manusia, itu bukan dakwah al-Islam. Dakwah Islam itu tidak ada paksaan, cuman terus-menerus didakwahkan, diajarkan hingga mereka mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tauhid, karena hidayah at-taufiq hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, baik yang kamu cintai itu adalah bapakmu atau adikmu, kakakmu, istrimu, ibumu. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah taufik kepadanya. Walakinallahu yahdi man yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia adalah zat yang lebih tahu tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Naam, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian summa innallaha adzina lahum bil hijrah ila al-Habasyah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Rasulullah, naam, atau mengizinkan para sahabat dan juga Rasulullah waktu itu untuk hijrah ke Habasyah. Kemudian berikutnya summa ilal Madinah, kemudian hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, karena waktu itu banyak tantangan dan halangan, rintangan serta banyak musuh, dan bahkan Rasulullah dan sebagian para sahabat hendak dibunuh, diancam ketika waktu itu masih di Makkah. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk hijrah ke mana? Ke Madinah, sehingga Al-Madinah dijuluki dengan Darul Hijrah, negeri hijrah. Nah, sehingga orang-orang yang berbondong-bondong hijrah dari Makkah ke Madinah dijuluki dengan Al-Muhajirun. Kemudian orang-orang yang mereka menyambut datangnya atau hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah dijuluki dengan apa? Al-Ansar. Barakallahu fikum wa habidakumullah. Kemudian wa hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, kemudian Rasulullah hijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah, ditemani oleh sahabatnya yang paling dekat, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ibnu Abi Quhafah As-Siddiq, yaitu Abdullah bin Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, ditemani, dikejar, dicari, diburu oleh kufar Quraisy, sehingga Rasulullah dan Abu Bakar sempat sembunyi dalam sebuah gua, gua As-Saur. Nah, disitulah bersembunyi. Nah, kemudian hingga mereka mendekati pintu gua, dalam artian mereka mengejar sampai di atas pintu gua. Kemudian apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, lau anna ahadahum abasara adnadara tahta qadamaihi al-absarana. Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah seorang di antara mereka itu melihat di bawah telapak kakinya, niscaya mereka atau niscaya dia akan melihat kita. Kata Rasulullah apa? Rasulullah sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pertolongan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu salithuhuma? Wahai Abu Bakar, apa menurut pendapatmu? Kita ini berdua tapi Allah yang ketiganya. Dalam artian jangan khawatir, jangan takut. Kita walaupun berdua tapi Allah Ta'ala yang akan menjaga kita. Alhamdulillah waktu itu apa? Tidak tahu mereka, kufar Quraisy tidak melihat, padahal sudah di bawahnya ya, dekat sekali, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjagaan, memberikan pertolongan. Nah, kalau Allah Ta'ala sudah memberikan pertolongan pada seorang hamba, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan. Iyang surkumullah fala ghalibalakum. Jika Allah Ta'ala memberikan pertolongan pada kalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Kemudian berikutnya, na'am wajtama'a haulahul muhajirun al-ansar. Kemudian mereka berkumpul, orang-orang muhajirun al-ansar berkumpul di sekeliling Rasulullah. Wa kawwana jayshul tauhid, kemudian menyusunlah tentara-tentara tauhid. Wa saru yaghzunal musyrikin, kemudian menjadilah mereka memerangi kaum musyrikin. Ila an ja'a fis sanah tsaminah, hingga datang tahun 8 Hijriah. Na'am, dan hijrah ila Makkah, datang ke Makkah dalam keadaan apa? Tidak berperang lagi sudah. Fathu Makkah, dibukanya Makkah, diberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Idza ja'a nasrullahi wal fath,
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi idnillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi waktu itu manusia berbondong-bondong masuk Islam, ketika Fathul Makkah 6 tahun 8 Hijriah, mereka masuk ke Makkah tanpa ada halangan sama sekali. Semua mereka orang kufar Quraisy dan sebagian mereka ketakutan. Nah, ketakutan lari terbirit-birit dalam artian karena Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, sehingga setelah apa? Setelah negeri Mekah menjadi Darul Islam, negeri kaum muslimin, Darul Muslimin, maka tidak ada hijrah lagi setelah itu. Dalam artian tidak ada hijrah yang lebih afdal melainkan hijrah di zaman Rasulullah. La hijrata ba'dal fathi, kata Rasulullah. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Dalam artian tidak ada hijrah lagi. Kenapa? Karena Makkah sekarang sudah jadi negeri kaum muslimin. Sehingga tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, tidak ada hijrah yang lebih afdal. Dalam artian sampai sekarang hijrah ada. Berpindah dari negeri kaum kufar ke negeri kaum muslimin ada. Cuman yang lebih afdal waktu itu ketika hijrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, ila an jaa'a fi sanah thamina min al-hijrah ila Makkah tafatihan wa sarat Makkah tahta sultatir Rasulillah, hingga Makkah menjadi di bawah kekuasaan Rasulullah. Wa inda dzalika kasra hadzal asnam allati haula Ka'bah, maka waktu itulah Rasulullah menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Nah, berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul jaa'al haqqu wa zahaqal baatil innal baatila kana zahuqa. Waktu itu Rasulullah mengucapkan ayat tersebut. Katakanlah sungguh telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Memang benar bahwasanya kebatilan itu kan hancur. Qul jaa'al haqqu wa zahaqal baatil innal baatila kana zahuqa. Dihancurkan berhala-berhala, ditumbangkan di enam, dihancurkan berkeping-keping. Karena memang itu adalah apa? Karena mereka bikin tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW diutus untuk apa? Memurnikan dakwah tauhid. Nah, seperti itu. Sehingga waktu itu kata beliau, wa ghassala suwar allati fi jawfil Ka'bah, kemudian dihapuslah, dicuci semua gambar-gambar yang berada di nah bagian-bagian atas Ka'bah. Wa arsala ila asnam, kemudian Rasulullah juga mengutus kepada beberapa sahabat kepada berhala-berhala allati haula Makkah, yang berada di sekeliling Makkah, diutus agar menghancurkan, dirobohkan, dihancurkan, dibersihkan. Naam. Kemudian apa? Naam, kemudian sebutkan situ Al-Lat wal Uzza wal Manah, ya, tiga berhala itu dulu termasuk berhala yang mereka sembah, berhala yang paling besar itu. Naam, Al-Lat wal Uzza wa Manat. Rasulullah sambil mengutus sama mengutus sebagian para sahabat untuk menghancurkannya. Ya, ada yang diutus adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga siapa? Naam, Khalid bin Walid, Naam al-Mughiram Syu'bah, dan juga beberapa sahabat yang lainnya. Naam. Jadi ketika itu dihancurkan. Dihancurkan ya. Wa minas sahabah man kasarha wa minha suwara. Naam. Dari kalangan sahabat ada yang menghancurkannya. Rasulullah mengutus siapa? Rasulullah mengutus Mughiram bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb. Sakhr bin Harb. Naam, dia Mughiram Syu'bah dan Abu Sufyan diutus agar apa? Menghancurkan atau mengubra-abrik Lat fi Taif. Di Taif ada berhala besar ya, Lat, Lata itu. Nah, Rasulullah mengutus siapa? Mengutus Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah sama Abu Sufyan ibn Harb diutus untuk menghancurkan Lata ini. Fahadamaha, kemudian Naam menghancurkannya dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengutus Khalid bin Walid. Naam, untuk menghancurkan apa? Berhala Uzza. Akhirnya dihancurkan juga. Dihancurkan kemudian dipotong enam pohon-pohon yang ada di enam di atasnya yang mereka sembah itu. Kemudian ada jinniyah di situ, ada jin perempuan di situ yang menjaga. Nah, itu dibunuh juga. Nah, karena jin ini yang mengajak bicara manusia. Manusia mengiranya apa yang bicara itu pohonnya itu. Berhalanya itu yang berbicara, mengira seperti itu sehingga membuat sesat manusia banyak sekali. Tapi Rasulullah mengutus Naam Khalid bin Walid untuk menghancurkan dan Naam memusnahkan Uzza ini. Dihancurkan juga. Nah, kemudian terakhir apa? Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat. Ngam, Manah dihancurkan juga. Fahadama dihancurkan semuanya. Jadi Rasulullah mengutus berapa? Naam, salah satu empat sahabat ini. Paham? Mughiram Syu'bah dan Abu Sufyan diutus untuk menghancurkan Lat. Khalid bin Walid diutus untuk menghancurkan Uzza. Ali bin Abi Thalib diutus untuk menghancurkan Manat. Naam, semua dihancurkan karena memang itu adalah salah satu sarana untuk mereka berbuat kesyirikan. Wa minha suwar haula salihin min qaumin Nuh, di antaranya juga ada gambar-gambar orang saleh dari
qaumina bin Nuh, Waddan, Suwa, Yahuz, Ya'ub, Nasr. Dihancurkan juga wantasara tauhid, kemudian setelah itu tersebarlah tauhid, wandahara asyirk, dan hancurlah kesyirikan. Walilal hamd. Wa hadha ma'na qauli Syekh rahimahutaala kasara suwar haula salihin. Ini makna ucapan beliau bahwasanya Rasulullah dan juga para sahabatnya menghancurkan 6 gambar-gambar orang-orang saleh. Karena ditujukan untuk apa mereka untuk ibadah itu. Gambar-gambar itu bisa mereka jadikan sarana untuk beribadah biar tambah semangat kata mereka. Tapi itulah batil, tidak boleh diikuti. Wa dzalika yaumul fath Makkah, yaitu pada waktu hari Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Wa taharallahu bi harrama asy-syari' min hadhil asnam. Kemudian waktu itulah Allah Subhanahu wa taala sucikan negeri yang mulia ini dan Allah haramkan dari berhala-berhala ini. Naam, sehingga Rasulullah ketika menghancurkan dengan mengucapkan dengan tegasnya apa, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah sungguh telah datang kebenaran al-haq dan hancurlah kebatilan. Naam, karena sungguh kebatilan itu akan hancur. Naam, kebatilan itu akan hancur. An-nasru naam. Al-haqqu mansur. Al-haqqu mansuran wal batil mahdum. Bahwasanya kebenaran itu akan senantiasa ditolong sedangkan kebatilan itu akan dihancurkan. Akan dihancurkan. Naam. Wa mtadat tauhid min bi'asatihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tersebarlah dakwah tauhid. Naam, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahdil khulafa ar-rasyidin, dan juga zamannya khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa ahdil qurun fadlah, dan juga di zamannya 3 generasi yang diberikan keutamaan. Siapa itu? Generasi sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Naam, kata beliau di sini, falam mantahatil qurun fadlah, kemudian ketika habis 3 generasi yang diberikan keutamaan itu, intasyara tasawuf wa tasyayyu', tersebarlah pemikiran-pemikiran sufiah dan juga pemikiran-pemikiran syiah. Na'udzubillah ya. Wa 'inda dzalika hadats syirku fil ummah bi ibadatil qubur wal adrihah wa taqdisul auliya was salihin ila waqtina hadza. Maka pada waktu itulah muncullah kesyirikan pada umat ini dengan menyembah kuburan-kuburan, bangunan-bangunan di atas kuburan, dan mensucikan para wali serta orang-orang saleh. Orang saleh dan para wali dianggap suci, tidak punya dosa katanya. Naam, sampai hari kita ini, sampai waktu kita ini, kata beliau. Wa hadza syirku mawjudan fil ummah. Kesyirikan ini ada pada umat. Walakin yuqayyidullahu jalla wa ala man yuqimul hujjah 'alal 'ibad min ad-du'atil mukhlishin. Akan tapi Allah taala bangkitkan, nah, di tengah-tengah kesyirikan tersebut apa? Naam, orang yang menegakkan hujjah terhadap para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para dai yang mereka ikhlas dalam berdakwah. Dai yang menyuruh kepada tauhid dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah apa? Kesyirikan yang melanda kaum muslimin. Wa yahdillahu ala aydihim, kemudian Allah taala berikan hidayah melalui tangan-tangan mereka. Man aradallahu hidayatah, orang yang Allah taala inginkan hidayah padanya. Wa hakadha yanbaghi wa yajibu ala talabatil ilmi ad-du'at, dan demikianlah yang sepantasnya yang wajib bagi para penuntut ilmu dan para dai an yahtamu bihadzal amr, agar perhatian penuh dengan perkara ini. Wa an yaj'alu da'watan lit-tauhid, dan hendaklah dia menjadikan dakwah itu untuk tauhid. Wa ingkar syirki, dan mengingkari kesyirikan. Wadah disubuhati min awaliyat dakwatihim, dan tidaklah dia menghancurkan, menumpulkan, merobohkan syubhat-syubhat sejak awal dakwah mereka. Wahadah wal wajib, dan inilah yang wajib. Wahadih dakwatul rasul alaihi wassalatu wassalam, dan ini dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Lianna kulla amrin na'am yahwan duna syirk, karena hampir semua perkara itu rendah nilainya, dalam artian itu ringan, na'am, di bawah kesyirikan. Famadama syirku mawjudan fakaifa tungkirul umur al-ukhra, selama kesyirikan masih ada bagaimana kamu akan mengingkari perkara-perkara yang lain? Kesyirikan hancurkan dulu. La budda an nabda bi inkari syirki, maka harus kita mengawali dengan mengingkari kesyirikan dengan diiringi dengan dakwah tauhid awalan. Wa nukhalisul muslimin min hadil aqaid jahiliyah, dan kita mensucikan, membersihkan kaum muslimin dari akidah-akidah jahiliyah ini. Wa nubayyin lahumul bil hujjah wal burhan, dan kita jelaskan kepada mereka dengan hujjah dan burhan, dengan bukti. Wabil jihad fi sabilillah, dan jika mereka membangkang, menentang, melawan, maka ditegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Idza amkana dzalik, jika memungkinkan perkara tersebut. Hatta ta'udal hanifiyah ilal muslimin, hingga agama hanifiyah, agama yang bawa bapak kita Ibrahim alaihissalam, kembali kepada kaum muslimin. Kullun bihasabi istita'atihi, masing-masing sesuai dengan kadar
kemampuannya, wa maqdaratih, dan juga kemampuannya, fi kulli makanin wa zaman, pada setiap tempat dan setiap waktu. Yajibu 'ala du'ati an la yaghfalu an hadzal amr, wajib bagi para dai agar tidak melalaikan perkara ini. Wa yahtamu bi umurin ukhra, kemudian malah mementingkan perkara yang lain. Jangan, perkara yang pertama ini tauhid harus kita segerakan. Wa yabdulu juhudahum fiha, dan tidaklah mereka mencurahkan usaha-usaha mereka, mencurahkan usaha keras mereka untuk dakwahkan tauhid tersebut. Wala yaghuttu ayunahum, dan tidaklah mereka tidak menutupkan mata-mata mereka. An waqi'in nas alwaqi'ina fi syirki, janganlah mereka itu menutupi mata-mata mereka dari kenyataan yang terjadi pada manusia yang terjatuh dalam kesyirikan. Wa ibadatul adrihah wa istila'il khurafin, dan juga apa yang mereka menyembah, para berhala-berhala, dan juga mereka menguasai, dalam artian para dukun, para tukang santet itu sudah menguasai. Wa tawaghitu sufiyyah ala qulun nas, dan para tawaghut dari kalangan sufiyah sudah menguasai apa, akal-akal manusia. Jangan sampai hadza amrun la yajuzu sukut alaih, perkara ini tidak diperbolehkan seorang diam darinya. Wa qulu da'watan la tattajiru lin nahyi anhu fa hiya da'watun nafisah, dan setiap dakwah yang tidak mengarah untuk melarang dari kesyirikan, maka dakwah tersebut kurang. Jadi dakwah itu selama tidak melarang dari kesyirikan, berarti dakwahnya itu kurang. Jadi bagaimana dakwah yang sempurna? Dakwah yang sempurna adalah dakwah yang di situ ditegakkan tauhid dan juga melarang daripada kesyirikan. Au da'wah ghairu salihah, atau dakwahnya tidak dianggap benar. Au da'wah ghairu musmirah, atau dakwah yang tidak membuahkan hasil. Jadi dakwah yang bagus, dakwah yang sempurna, dakwah yang membuahkan hasil, dakwah yang menyuruh kepada tauhid dan melarang daripada kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Karena annahu yajibu an ya'lam, sebagaimana juga wajib an yu'lam, untuk diketahui, anal ikrara bitauhid rububiyah, bahwasanya pengakuan dengan tauhid ar-rububiyah, la yakfi, tidak cukup, wala yang fa, tidak bermanfaat, illa idza kana ma'ahul ikrar bitauhidul uluhiyah, kecuali apabila dia juga meyakini, mengakui dengan adanya tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid al-uluhiyah ini sebagai poros, sebagai inti, sebagai pondasi. Karena tauhid uluhiyah inilah yang diharapkan, yang diminta. Adapun tauhid ar-rububiyah harus dan mengharuskan agar orang itu juga bertauhid al-uluhiyah. Adapun kalau orang sudah bertauhid al-uluhiyah, pasti terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah wal asma was sifat wa tahqiquhu, dan hendaklah mewujudkan tauhid tersebut al-uluhiyah qaulan wa amalan wa i'tiqadan, baik secara ucapan, secara amalan, atau secara keyakinan. Wa anna al-musyrikin alladziina ba'atha ilaihim nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya orang-orang musyrikin yang Rasul, yang Allah Ta'ala utus kepada mereka, yang Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada mereka, bu'itsa ilaihim nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kanu muqirrina bitauhid rububiyyah, mereka orang-orang musyrikin kufar Quraisy yang Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka, mereka mengakui tauhid rububiyyah, tapi apa, walam yang fa'hum iqraruhum bihi lamma kanu jahidin litauhidil uluhiyyah, tapi pengakuan dan keyakinan mereka dengan tauhid rububiyyah belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Tidak ada manfaatnya untuk mereka selama mereka masih mengingkari daripada at-tauhid al-uluhiyah. Khulasahnya, intinya, bahwasannya ketika seorang berdakwah, baik itu seorang da'i atau seorang mad'u, harus mereka itu mentauhidkan apa? Mentauhidkan al-uluhiyah, karena tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyyah, wa tauhidur rububiyyah mustalzimun litauhid al-uluhiyah. Itu kaidah yang pendek, mudah dipahami, yaitu bahwasanya tauhid rububiyyah itu masih mengharuskan bertauhid dengan uluhiyah, sedangkan tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid rububiyyah dan asma wa sifat. Barakallahu fikum wa habibakumullah jami'an ila huna, wa insyaallah ta'ala sanastamir fi darsina fi na'am fi ma ya'ti insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.